Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab ajla al-Yahud wal-Nasara min ardi al-Hijaz wa anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lama zahara ala Khaybar arada ikhraj al-Yahud minha وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم daripada ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر ini adalah anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab رضي الله عنه. Kata anak Sayyidina Umar, dia kata anna Umar bin Al-Khattab ajla al-Yahud wan Nasara min ardi al-Hijaz. Kata anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia kata bapa dia perambat ataupun halau orang-orang Yahudi dan Nasara daripada bumi Hijaz. Bumi Hijaz tu bumi Mekah Madinah tu. Dia kata semasa bapa dia menjadi khalifah, pak dia perambat Yahudi dengan Nasara ni tak bagi ada di atas bumi Hijaz. Kata dia wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama zahara ala Khaybar. Dia kata demikianlah juga halnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menang di dalam perang Khaybar. Perang Khaybar ni perang apa tuan-tuan? Perang Nabi lawan Yahudi. Khaybar ni ialah markas Yahudi di Madinah.
segala suku Yahudi, tak kira dia daripada Bani Nadir ataupun Bani Qainuqa ataupun daripada Bani Quraizah ataupun daripada Bani yang kecil-kecil ini, pecahan Yahudi ini, semua dia ada di Khaybar. Nabi SAW bila dia hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, Nabi sign MOU dengan mereka ni semua. Atas satu perjanjian, kita kena sama-sama pertahankan Madinah kalau ada orang nak serang kita. Atas dasar kita ni penduduk Madinah, Nabi kata kalau ada musuh nak serang. Contohnya, musyrikin Makkah, katalah mereka nak attack Madinah. Nabi kata menjadi tanggungjawab kita yang duduk di atas bumi Madinah ni, tak kira Islam ke, bukan Islam ke, kita kena pertahankan bumi Madinah. Okey, agreed. Semua setuju. Tapi nama kata Yahudi ni tidak pernah pegang janji. Ini Yahudi. Mereka mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke tahap Nabi sallallahu alaihi wasallam buat keputusan, Nabi kata sudah sampai masa, sudah time kita attack mereka. Kita attack mereka di jantung mereka. Di mana jantung mereka? Khaybar. Tak payah pergi cari mereka merata tempat, mereka semua dah datang tu. Nabi kata kita attack mereka, kita serang mereka. Lalu akhirnya berlaku perang Khaybar. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anak Sidina Umar kata, dia kata wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma zahara ala Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia menang dalam perang Khaybar, arada ikhraj al-yahud minha, memang Nabi dah ingat dah Nabi nak perambat depa keluar daripada bumi Khaybar itu. Wa kanatil ardu hina zuhira 'alayha lillah wa lirasulih wa lil muslimin. Kerana memang pesen dia dah, apabila kita menang di satu tempat, maka tempat itu menjadi hak Allah, tempat itu menjadi hak Rasulullah, dan tempat itu menjadi hak orang Islam. Apabila Islam serang Yahudi yang ada di Khaybar, Yahudi sudah jatuh ke tangan tentera Islam. Maka bumi Khaybar sudah jadi hak Allah, sudah jadi hak Nabi, dan sudah jadi hak orang Islam. Maka Yahudi wajar diperambat keluar. Pasal apa? Pasal mereka mengkhianati Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arada ikhraj al-yahud minha, maka Nabi memang sudah bulat hati nak suruh mereka keluar daripada bumi Khaybar ini. Pasal apa? Pasal sakit hati. Pasal apa sakit hati? Pasal janji lain buat lain. Fasa'alat al-yahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqirrahum biha. Tapi Yahudi ni mai dengan muka temonye-monye, mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta belah ihsan daripada Nabi benarkan depa nak terus menetap di Khaybar itu. Ala an yakfu amalaha wa lahum nisfu thamar. Dan depa janji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam depa akan terus memajukan Khaybar dengan pertanian. Sebab bumi Khaybar ni tuan-tuan, dia satu bumi yang Allah takdirkan subuk. Bumi pertanian Khaybar ni. Maka tidak silap Yahudi depa pilih tempat macam tu, tempat cantik, tempat strategik, tempat yang elok dari segi geografi dan sebagainya depa ambil. Lah ni pun ada lagi Khaybar. Kalau tuan-tuan pi Madinah, tuan-tuan duduk lalu highway itu, nampak daripada highway itu dia tunjuk susur keluar Khaybar dia tulis. Kalau daripada Madinah betul itu nak pi lebih kurang 150 kilometers.
150 kilometer. Daripada Madinah betul itu, nak pergi ke Khaibar ni 150 kilometer. Nabi SAW daripada Madinah nak pergi perang di Khaibar itu, masa tu ambil masa 3 hari perjalanan. 150 kilometer masa tu mengambil masa 3 hari perjalanan. Satu kawasan pertanian, satu kawasan subang. Mereka ni tak ramai daripada dulu. Hari ini pun Yahudi tak ramai. Kalau nak banding dengan orang Islam yang 1.6, 1.7 bilion ni, mereka ni sikit. Dulu pun zaman Nabi SAW, Yahudi tak ramai. Mereka cuma tertumpu di Khaibar tu saja. Tak ramai, tapi mereka ni sintang. Tahu sintang? Penang kalau tak tahu sintang, perambat keluar daripada Penang malam ni juga. Mereka ni sintang. Sintang ni apa tuan-tuan? Nah, abang tak tahu, itu masalah dia. Sintang ni dia cerdik, dia ada, dia jahat pun ada, dia sintang. Mereka boleh, walaupun mereka minority, walaupun mereka sikit, tapi oleh kerana kesintaran, sintaran kan nak kata. Oleh kerana sintang mereka ni, mereka sikit tapi mereka boleh influence, mereka boleh pengaruhi orang. Mereka sikit. Tapi sikit mereka tu, Rom, kerajaan besar pada masa tu. Kerajaan Rom, satu kerajaan yang besar dan kuat pada masa tu, pernah try untuk nak takluk Khaibar. Gagal. Macam mana hari ini Israel ni bukan dia banyak mana pun. Kecil, sikit aja. Dan kedudukan mereka pula dilengkungi oleh negara-negara Arab. Tapi kerana kesintaran mereka tu, kerana sintang mereka tu, Arab dengar cakap mereka. Macam mana Yahudi zaman Nabi, macam tu Yahudi hari ini. Mereka cerdik, mereka bijak, mereka jahat, semua cukup ingredient, cukup bahan ada dekat mereka ni. Bukti dia semasa berlaku perang Khandaq. Masa berlaku perang Khandaq, musyrikin Makkah nak main attack Nabi SAW di Madinah. Yahudi yang berjanji nak taat setia kepada perintah Nabi mempertahankan Madinah ni, tiba-tiba mereka ni sudah dua muka. Tunjuk kata mereka sama dengan Nabi. Dalam masa yang sama, mereka pergi cari geng-geng yang dah ada yang tak suka dekat Nabi. Mereka cari, mereka membentuk satu pasukan. Dalam masa yang sama, mereka hantar wakil pergi ke Mekah sana nu, dan mereka ikat satu perjanjian lain dengan syarat kita boleh kalahkan Muhammad ini. Jahat mereka ni daripada dulu sampai lah. Mereka combine Yahudi dengan munafik yang dah ada di Madinah. Mereka campur dengan kafir musyrikin Makkah. Mereka campur dengan orang-orang yang secara peribadinya tak berkenan dekat Nabi. Mereka membentuk satu geng. Mereka lawan Islam. Bahkan apabila Nabi menang dalam perang Khaibar. Ini kita lompat keluar sah, sebelum kita sambung hadis tadi. Apabila Nabi menang dalam perang Khaibar, Nabi duksat di Khaibar ini. Nabi bukan kata menang-menang terus balik Madinah. Nabi menang, Nabi duksat di bumi Khaibar itu. Dalam tempoh Nabi duduk sat tu, satu perempuan Yahudi yang bernama Zainab binti Harith. Dia buat apa tuan-tuan? Dia masak kambing grill kalau hari ini. Kambing grill dia panggil. Dia panggang seekor kambing, dia lumuk poison. Dia pergi bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena racun. Bila disiasat, dia dapat dia ni Zainab binti Harith, satu perempuan berani buat dekat Nabi macam tu. Bila disiasat, punca dia apa? Dia tak puas hati, dia berdendam pasal laki dia salah seorang korban di dalam perang Khaibar, korban di pihak Yahudi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW apabila Yahudi ni, sambung hadis tadi, apabila Yahudi ni minta tolong dekat Nabi, mereka kata mintalah, kami tak sintang dah lepas ni. Kami akan duduk elok-elok, kami akan pegang janji kami balik.
tolonglah, sayang tanaman kami, kami dah mengusahakan pertanian, sayang. Dia kata, kami janji yang pertama, kami tak buat dah benda-benda ni, jahat ni kami tak buat dah. Dan yang kedua, hasil buah-buahan, tanam-tanaman yang diperolehi daripada sumber pertanian kami, kita bahagi dua. Mereka akan bagi kepada Islam setengah, mereka ambil setengah. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuqirrukum biha ala dhalik ma syi'na. Nabi setuju. Nabi kata, okeylah. Kami benarkan hampa duduk di Khaybar ini sehingga kami rasa kami tak mau. Nabi kata, Nabi ikat juga. Nabi kata, kami benarkan hampa terus duduk di Khaybar ini sampai bila? Sampai kami rasa kami tak mau gambar. Okey, depa kata deal. Depa terima. Faqarru biha, maka depa pun terus menetap di Khaybar itu. Hatta ajlahum Umar ila Taima wa Ariha. Sehinggalah apabila Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar pamat depa. Sebab Yahudi dan Sintang berpisah tiada. Nama kata Yahudi, dia akan Sintang. Maka mai zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia pambat. Dia hambat sebahagian daripada Yahudi ini pergi duduk di Taima. Ada nama satu tempat, dia duduk sebelah timur laut Saudi. Taima nama tempat itu. Perambat mereka pergi ke sana, dan sebahagian lagi di perambat mereka pergi ke Ariha. Ariha ni apa tuan-tuan? Jericho. Jericho hari ini. Hari ini kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan pergi ke Baitul Maqdis, tuan masuk, signboard. Sampai hari ini orang Arab punya signboard, dia tulis Ariha. Ariha. Sembok Yahudi dia tulis Jericho. Ariha maksudnya wangi-wangian. Kan kita duk baca hadis, dia kata rihul jannah, bau wangi syurga. Rih, Ariha. Sayyidina Umar pambat depa pi duduk di situ. Ah, di situlah start cerita depa duk ada ramai di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita perang Khaybar, perang Nabi sallallahu alaihi wasallam lawan dengan Yahudi ni, dia ada banyak insiden-insiden dan kisah-kisah sisipan, dia panggil. Kisah-kisah yang duk mai ikut tepi dalam cerita perang Khaybar ni banyak. Di antaranya cerita Sayyidina Ali bin Abi Talib, semasa berlakunya perang Khaybar, dia sakit mata. Dia kena sakit mata, maka menyebabkan dia terlambat. Bila dah sampai time Nabi SAW nak lancarkan serangan ke Khaybar, Nabi kata, la u'tiyanna rayah gadan rajulun yuhibbuhullah wa rasuluh. Nabi kata, esok kita akan serang Khaybar dan aku akan serahkan rayah, bendera ni, bendera nak pergi perang ni, dia ada satu bendera. Nabi kata, aku akan bagi bendera ni kepada satu orang laki-laki, yang laki-laki itu Allah sayang dia, Nabi sayang dia. Bila dengar macam tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar teringin nak jadi orang tu. Esok bila Nabi nak bagi bendera tu, Nabi tanya, Ali mana? Depa habaq kata, Ali sakit mata. Nabi kata, panggil dia mai. Ini cerita perang Khaybar. Panggil dia mai. Bila mai, Nabi tengok menantu dia sakit mata. Nabi ludah dalam mata Ali. Lega dandan. Dan bendera diserahkan kepada Ali bin Abi Talib. Dan dia memimpin pasukan tentera sehingga menang. Apa-apa Syiah baca hadis ni tak kira. Cerita betul. Cerita betul.
Ali ni memang hebat sungguh. Tapi sampai nak meletakkan Ali di atas daripada Abu Bakar dengan Umar, itu melampau. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kita cerita secara adil. Hak baik dia lah. Tapi baik dia jangan sampai mencerca Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita sisipan di dalam perang Khaybar ni juga cerita Salamah bin Al-Aqwa, satu sahabat Nabi. Dalam perang Khaybar, lutut kena tetok. Lutut dia kena tetok. Dalam keadaan menyeret ni kaki ni pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kisah daripada hadis-hadis yang sahihah. Apabila Salamah bin Al-Aqwa sampai depan Nabi, Nabi tengok lutut ni kena tetak ni, Nabi pegang kaki dia. Nabi ludah 3 kali dalam hadis kata. 3 kali Nabi ludah, pulih seperti sedia kala dan tidak sakit-sakit lagi selepas itu. Tuan-tuan, dia nak habangkan kita apa tuan-tuan? Dia nak habangkan kita apabila kita meletakkan keyakinan yang utuh kepada Allah dan Rasul, Allah akan tolong. Tapi nak pi tahap yakin tu. Itu satu penyakit. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, depa dipimpin oleh Nabi. Keyakinan depa ni tahap maksimum. Ditambahkan pula dengan mukjizat-mukjizat yang Allah bekalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi depan mata, maka bertambah yakin mereka itu. Kisah sisipan dalam perang Khaybar juga. Seselesainya perang Khaybar itu, Nabi SAW kahwin dengan salah seorang isteri dia yang bernama Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai ini perempuan Yahudi. Baru kahwin dengan laki dia, tiba-tiba jadi perang Khaybar, laki mati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi suruh kahwin dengan Safiyah binti Huyai. Dan kebetulan Safiyah ini di antara wanita cantik dalam kalangan masyarakat Yahudi itu. Nabi kahwin dengan dia dengan satu walimah yang sangat simple. Nabi cuma jamu hais. Hayasin, hais. Hais ni apa dia? Campuran susu, minyak samin dengan kurma. Nabi tanya sahabat-sahabat, dua ada, siapa ada apa buat ni? Siapa ada susu bagi susu, siapa ada kurma bagi kurma, siapa yang ada tepung bagi tepung, siapa yang ada minyak samin bagi minyak samin. Gue buat benda tu. Itulah makanan kenduri kahwin Nabi dengan Safiyah binti Huyai. Dan satu kisah sisipan sedih yang berlaku di dalam perang Khaybar ni apa dia? Ada satu orang sahabat Nabi yang cedera parah di dalam perang Khaybar ini kerana tak tahan menanggung sakit kecederaan dia. Dia buat keputusan nekat. Dia ambil satu arrow, satu anak panah, dia tikam diri dia. Dia bunuh diri. Bila jumpa mayat dia, Nabi kata, dia ni min ahli nar. Ini ahli neraka. Sahabat lain terkejut. Sahabat lain argue Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, silap kot. Dia berkata, tak mungkin dia ni ahli neraka. Pasal masa perang tengah berkecamuk tadi, kami dapat melihat dia ni umpama singa yang menyerang musuh. Tak mungkin orang yang macam ni, yang begitu punya berani, yang serang musuh macam singa lapar, tiba-tiba mati, dikatakan dia ahli neraka. Tak mungkin. Nabi kata, dah. Dia ahli neraka. Nabi kata. Sehinggalah satu orang mengesahkan. Satu orang kata, betul. Dia begitu berani. Tapi sebenarnya dia mati, bukan mati perang. Tapi dia mati kerana dia bunuh diri. Wal'ayazubillahi min zalik. Tuan-tuan tengok yang kata Islam ini kadang-kadang dia test
umat dia sampai ke tahap macam tu. Ujian keberanian, lulus, berani. Bila perang duduk depan sekali, Tuhan kadang-kadang dia tak lepas lagi, dia bagi lagi test yang cukup kuat. Akhirnya berakhir dia macam tu. Itu sebab kita tak boleh lepas daripada doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, bagilah ending kami, penghabis hidup kami ini cantik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, janganlah bagi kami punya penyudah hidup ini jahat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang dikatakan Yahudi. Dan insyaAllah tajuk yang kita nak baca malam ini berkaitan dengan perangai jahat Yahudi. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 232. Muka surat 232, kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 61. Ayat 61. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza ja'ukum qalu amanna. Dan apabila datang mereka itu, yakni Yahudi itu, jumpa kamu, wahai Muhammad, kata mereka itu, amanna, kami beriman. Wa qad dakhalu bil kufri, wa hum qad kharaju bih. Tuhan kata, dan sesungguhnya Muhammad, telah masuk mereka itu kepada kamu dengan kufur, yakni pura-pura beriman, dan mereka itu akan keluar daripada jumpa kamu juga dengan kufur. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia. Cuma beza dia, istimewa dia, dia nabi. Nabi Muhammad sendiri kata, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku manusia macam hampa, nabi kata. Bezanya diberi wahyu kepada aku. Kalau kita makan, nabi makan. Kita minum, nabi minum. Kita berjalan, kita berlari, kita tidur, semua pun nabi buat. Pasal apa? Pasal dia manusia. Special nabi ini pasal apa? Pasal dia terima wahyu. Dia menjadi nabi, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bila mai Yahudi masuk jumpa nabi, tunjuk mujamalah, orang Arab kata. Mujamalah ni maksud dia apa? Tunjuk cantik. Main masuk salam bongkok, cakap tunjuk sopan, tunjuk hormat. Nabi atas kapasiti dia sebagai manusia, dia percaya. Dia kata depa ni bagus. Tapi Allah Subhanahu wa taala habaq dekat nabi, wahai Muhammad, ini Yahudi. Depa masuk jumpa engkau, depa keluar jumpa engkau, depa kufur kepada Allah. Dia masuk jumpa engkau, dia tunjuk sopan santun, dia tunjuk dia hormat engkau, dia kata pula, amanna, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada engkau wahai Muhammad. Walau macam tu sekalipun mereka kata, Tuhan kata, ini Yahudi, mereka masuk jumpa engkau, mereka kufur, mereka keluar daripada jumpa engkau, mereka kufur. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada beriman mereka itu. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala terlebih mengetahui dengan barang yang ada mereka itu sembunyi dalam hati mereka itu. Tuan abang dekat Nabi, Tuhan kata, wahai Muhammad, depa ni tunjuk, depa potret diri depa beriman. Tapi dalam cukup busuk. Depa kufur kepada Allah. So, Allah bagi warning kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nara katsiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwan
wa aklihim suht. Dan engkau lihat wahai Muhammad, akan kebanyakan daripada mereka itu, yakni Yahudi itu, bersegera mereka itu pada mengerjakan dosa. Yang kata perangai Yahudi, Tuhan beritahu. Nama kata Yahudi ini, dia gemak dengan dosa. Dia suka dengan dosa. Bohong dan lainnya. Nama kata Yahudi, mesti cakap bohong. Tak boleh pegang janji mereka. Bahkan zalim mereka itu. Bahkan yang kata Yahudi itu zalim. Tuhan kata. Dan makan mereka itu akan yang haram. Seperti rasuah dan juga melanggar hukum. Yang kata Yahudi ini, depalah bapa rasuah dan bapa riba dalam dunia. Bank yang ada dalam dunia ni semua control by World Bank. World Bank siapa dia? Dia punya bos nombor satu dia? Yahudi. Semua bank-bank sentral yang ada di kebanyakan negara dalam dunia, semua ambil fund daripada dia. Dia alung besar dalam dunia. Pasal apa? Pasal nama kata Yahudi. Hidup dengan makan riba. Hidup dengan duk kutip duit bunga. Siapa kata? Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Quran yang kita duk baca malam ni. Labisa ma kanu ya'malun. Sejahat-jahat barang yang ada mereka itu berbuat ialah amalan ini, Tuhan kata. Yang kata Yahudi, inilah PL perangai mereka. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qawlihimul ithma wa aklihimus suhta. Kerana apa tiada menegah akan mereka itu oleh ulama dan oleh fuqaha mereka itu daripada perkataan bohong mereka itu yang jadi dosa, dan daripada makan mereka itu akan yang haram. Tuhan sebut dalam ayat ni, Tuhan kata pasal apa ulama depa tak tegur depa. Macam mana kita Islam ada ulama, macam tu Yahudi ada ulama dia, macam tu Nasrani ada ulama dia. Tiap-tiap satu agama yang turun daripada langit. Asal Yahudi ni kita apa? Kita Taurat. Siapa buat turun kitab Taurat? Allah. Kitab Samawi, kitab langit. Asal Nasrani ni apa dia? Asal mereka daripada Injil. Buat main ajaran mereka. Siapa buat turun Injil? Allah. Maka tiap-tiap kitab yang Allah buat turun ni, ada orang alim dia. Kalau kita Quran, ada orang alim dia. Orang alim Quran ada. Macam itulah ada orang alim Taurat. Macam tu ada orang alim Injil. Tuhan kata, pasal apa Yahudi ni ada alim ulama dia, pasal apa alim ulama dia tak tegur dia. Maksud dia apa? Tuhan nak bagi tahu kat kita, alim ulama kalau tak tegur, dosa besar. Dia nak abang yang tu. Kalau tak tegur, dosa besar. Firman Allah, labisa ma kanu yasnaun. Sejahat-jahat barang yang ada mereka itu kerja akan dia. Orang Yahudi, apa yang daripada ubat itu, itu adalah seburuk-buruk barang. Dan ulama mereka yang tak tegur mereka buat benda jahat itu adalah seburuk-buruk barang. Firman Allah, waqalatil yahud. Dan berkata oleh Yahudi, tak kala sempit rezeki mereka itu sebab mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dahulunya mereka adalah sekaya-kaya manusia. Orang Yahudi asal-asal dulu kaya-kaya. Mai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan jadikan mereka miskin. Wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini mereka kaya balik. Mereka pernah kaya satu masa dulu, mereka pernah dimiskinkan oleh Allah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hukuman kepada mereka yang menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mereka kaya balik. Firman Allah, yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu dengan rantai. Nih, Yahudi
Depa punya jahat depa ni bukan jahat dengan orang Islam. Depa jahat dengan Allah, Tuhan yang menurunkan agama Islam. Bila Allah test depa dengan susah hidup, bila depa lawan Nabi Muhammad, depa tak terima Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman, depa tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila depa tolak Nabi Muhammad, Allah hukum depa. Hukum depa jadi apa? Depa jadi sempit hidup, depa jadi susah, depa jadi miskin. Bila Allah test depa, Allah hukum depa dengan kemiskinan, depa kata apa? Depa kata tangan Allah terbelenggu dengan rantai dan tergenggam daripada mengeluarkan rezeki. Yakni maksud dia kinayah sebagai kiasan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bakhil, tidak terbuka tangan dan tidak murah rezeki. Depa ni yang kata Yahudi ni angkuh, depa ni bukan angkuh dengan manusia ni, dengan Tuhan pun depa angkuh. Dia bukan marah Nabi Muhammad aja, dia marah Allah. Bila depa susah, depa salahkan Allah. Depa kata Tuhan ni kedekut, tak bagi rezeki dekat depa. Ada tak ada tuan-tuan orang zaman hari ni yang sampai ke tahap marah Tuhan? Ada. Ada. Dia marah sedang ataupun marah tak sedang ataupun marah secara tak langsung. Dia duk tengok ni 2-3 hari ni Yahudi duk mengamuk. Ni. Dalam sikit masa ni depa tengah mengamuk. Kalau dulu depa marah dekat orang Arab Palestin, depa tembak peluru getah. Ataupun habis-habis sangat depa tangkap. Depa buh dalam terang depa, depa bawa pi lah di jail mana-mana tempat, depa bawa pi. Hari ni ni dalam seminggu dua ni depa main kasang, depa tembak peluru hidup. Dan depa tembak pula, depa tembak perempuan. Saja, saja askar dia mai kepung satu perempuan. Mai kepung, lepas tu depa saja buat cerita, depa tuduh kata perempuan ni ada bawa pisau. Lepas tu depa suruh dia buka pakaian dia. Saja, saja depa saja buat. Dia tuduh kata hang bawa pisau. Hang buka. Mula suruh buka tudung, lepas tu suruh buka baju hak pakai sebab atas tuduhan kata ada pisau dalam baju. Bila dia ni duk kata tak, saya tak bawa apa, memang tak ada apa. Buka, dia kata, tak mau buka lah, pasal apa nak kena buka dah kan? Tembak. Bila askar dia buat lagu tu, geng dia ada-ada keliling pakat tepuk tangan seronok. Daripada seorang, dua orang, dua orang, tiga orang, dia duk melarat, dia mabuk darah. Ada orang kita, bila tengok benda macam tu, dia naik meruak. Dia naik meruap. Bila dia naik meruap tu, dia main hangat tu, sampai dia kata apa? Dan dia kata, Allah ni duk buat apa? Awak duk biar benda. Dia kata, Allah duk buat apa? Dia marah pasal Yahudi duk buat ke orang Islam Palestin macam tu. Tapi marah tu tak kena. Dia pergi marah ke Tuhan. Dia kata, Allah ni duk buat apa? Awak yang duk biar ni, Yahudi laknat ni duk buat ke orang Islam macam ni. Dia marah. Marah tu bagus. Tapi yang hampir randuk hampir ke Tuhan ni pasal apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rupa-rupanya malam ni kita jumpa dalam surah Al-Maidah ni yang kata Yahudi ni dia sampai ke tahap dia kata dekat Tuhan, bukan dia marah orang Islam ni saja, sampai Tuhan dia kata. Pasal apa? Pasal Tuhan bagi dia miskin. Bila Tuhan bagi dia miskin, dia kata Tuhan kedekut. Dia kata ucapan dia kepada Tuhan ini direkodkan dan dimuatkan di dalam Al-Quran untuk kita baca pada malam ini. Firman Allah, ghullat aydihim, dibelenggu tangan mereka itu daripada kerja kebajikan. Dengan kerana dia kata Tuhan kedekut, Tuhan tambah lagi satu hukuman dekat mereka. Apa dia? Mereka ni jadi satu bangsa yang susah nak buat baik. Rupa-rupanya Tuhan, rupa-rupanya tuan-tuan, Tuhan ni dia saja buat macam tu. Apabila kita, yang ni dia nak suruh kita muhasabah diri dalam ayat ni. Bila kita ni jadi manusia yang jenis susah nak buat baik, kita mau ingat. Susah buat baik itu hukuman yang Allah kenakan kepada Yahudi dulu. Susah buat baik. Nak sedekah susah, nak bagi derma susah, nak tolong orang susah. Nak senyum ke orang pun susah. Ini leceh.
Benda-benda baik ni dia susah nak buat. Dia nak baik sangka dengan orang susah. Benda baik dia susah nak buat. Bila dia jenis macam tu, dia kena ingat. Benda tu Tuhan pernah bagi kepada Yahudi dulu sebagai hukuman kepada mereka kerana mereka kata dekat Tuhan. So kita tak mau. Kita ni mau jadi satu orang yang suka buat baik dan ringan untuk nak buat kebaikan. Kena macam tu. Hormat orang tak rugi, tuan-tuan. Kita duduklah masyarakat macam ni, kalau kita baik dengan orang, tak rugi. Bahkan untung kita. Kita tunjuk kita ni mudah dengan orang. Kita tunjuk kita ni orang yang disenangi oleh orang. Untung kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, walu'ainu bima qalu. Dan dilaknat mereka itu, yakni Yahudi itu, dengan sebab kata mereka itu. Kerana keluar di mulut mereka, mereka kata Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan ni kedekut. Dengan kerana mereka kata lagu tu dekat Tuhan, mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan dua tangan Allah itu terbuka kedua-duanya. Mereka silap. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala ini Tuhan apa tuan-tuan? Tuhan maha pemurah. Tuhan ni kalau sekiranya dia berkira dengan hamba dia, orang yang derhaka dia, setitik ayam pun dia tak bagilah. Tapi yang kata Allah subhanahu wa ta'ala ni, Masya Allah tuan-tuan, orang derhaka dia, dia bagi. Rezeki dia bagi. Cuma dia tak bagi kasih sayang dia di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yunfiqu kaifa yasha. Memberi rezeki Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Ni, yang kata Allah subhanahu wa ta'ala ni, dia bagi rezeki kepada siapa juga. Daripada meluaskan rezeki dan kepada menyempitkan rezeki sekira-kira mengikut hikmah kebijaksanaan Allah. Allah nak bagi kat siapa rezeki lapang, Allah nak bagi siapa sempit rezeki. Itu atas bijaksana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melihat kepada maslahat hamba dia. Tiada i'tirad atasnya. Tidak ada objection ke atas ketentuan Allah. Kalau Allah kata dia ni, aku nak bagi rezeki lapang, siapa tak boleh buat apa. Kalau Allah kata aku nak bagi dia ni, hidup dia rasa susah, siapa pun tak boleh buat apa. Firman Allah, وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا. Demi Allah, lagi bertambah banyak daripada mereka itu, yakni daripada Yahudi itu, kerana barang yang diturun kepada engkau daripada Tuhan engkau, iaitu Quran itu, akan jahat dan akan kufur mereka itu, kerana kufur mereka itu dengannya. Itu ayat tu tuan-tuan baca dua kali pun tak faham. Apa ni dia nak abang? Dia nak abang kata, lagi Allah duk turun main Quran kepada lagi Nabi Muhammad, lagi derhaka Yahudi ni. Pasal apa? Pasal dia tak boleh dengan Quran ni. Sepotong ayat Quran mai pun dia tak percaya, lagi nak mai satu Quran 30 juzuk, lagi dia tak boleh percaya. Lagi Allah duk hantar mai Quran, lagi bertambah derhaka dia kepada Allah. Pasal apa? Pasal dia tak boleh dengar Quran ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan kami, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan antara mereka itu, antara Yahudi itu, berseteru dan bermarah-marah setengah akan setengah sampai hari kiamat. Tuhan jadikan Yahudi ini, mereka sama mereka pun, luang nampak bersatu dalam tak akan dapat persepahaman. Tuhan kata macam tu. Yahudi sama Yahudi ini, kita nampak macam mereka bersatu. Tapi hakikatnya Tuhan kata, dalam mereka tak sama. Mereka sentiasa memusuhi di antara satu sama lain. Maka tiap-tiap satu firqah daripada 12 firqah Yahudi itu tiada muafakah dengan lainnya. Mereka tak boleh nak setentang dalam semua hal. Cuma mereka ni apa dia? Mereka pandai tunjuk mereka bersatu. Berbeza dengan orang Islam. Orang Islam ni
bergaduh, semua satu dunia tahu kata bergaduh. Kita tak hati, kita tak hati nak tunjuk kita bersatu tu, tak hati tunjuk. Kita tunjuk kata kita bergaduh ni, bukan kata dalam Malaysia ni nampak kita bergaduh. Satu dunia tahu kata orang Islam ni tak bersatu. Beza kita dengan mereka. Mereka cerdik. Mereka tak tunjuk keburukan. Macam laki bini. Ada krisis rumah tangga. Dalam pada duk bergaduh berkali laki bini ni. Mak mai di rumah. Mak mentua mai di rumah. Tunjuk elok. Tunjuk elok. Melawak tepuk bini dia. Bini pun melawak. Tepuk dia pergi kasar sikit belakang. Kan? Ibu bapa amai ni kata, alhamdulillah lah. Kata budak-budak ni elok. Hidup aman damai. Legalah kita kalau katuk mata pun lega. Keluar-keluar naik kereta, flying kick mai tu. Yang tu dia panggil apa? Dia panggil Yahudi. Pandai tunjuk. Pandai apa benda tu. Kalau Melayu tak boleh. Dia tak boleh. Mentua mai ke, mak mai ke, apa ke. Dia tengah duduk bertengkar. Dia bertengkar dengan mak mentua. Dia perambat keluar. Dia kata, dia panggil hang kat pak mentua dia. Dia kata, hang tak ada masalah lain ke nak mai? Dia kata, orang tua ni kata apa? Siapa pula? Siapa? Aku tengah hangat ni lah ni. Dia kata, hang jangan nak mai tam. Dia pergi kata lagu tu, orang tua ni mai naik kereta balik naik bas. Takut menantu nak naik angin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oh Yahudi dah, mereka cover. Nampak semua cantik aja. Tapi Quran kata, no, hati mereka belaga. Sampai kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala kata. Firman Allah, kullama awqadu naran lil harb, atfa'ah Allah. Tiap-tiap kali menyala mereka itu akan api peperangan. Kerana nak berperang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbuat muafakah, nak pakat sama-sama Yahudi ni nak pi perang dengan Nabi, memadam akan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak jadi. Allah padam buang hati yang duk panas menyala marah Nabi nak pi perang ni. Allah padam buang. Duk tak jadi. Depa nak pi serang Nabi tak jadi, nak pi serang Nabi tak jadi. Allah buat macam tu. Dengan disejukkan segala pakatan mereka itu, tidak jadi perang. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan berbuat fasad mereka itu pada dalam bumi. Kerana akan sebagai fasid, yakni dengan maksiat kepada Allah dan membinasakan harta orang. Kerja Yahudi ini tidak ada lain melainkan buat fasad. Fasad ni apa? Buat rosak di atas muka bumi. Kan duk apa keluar dalam Facebook, dalam apa semua ni, teori-teori lah. Teori benda ni tak ada cerita. Teori tentang kehilangan MH370. Saya ingat dah keluar berapa version dah, tak tahulah. Tapi keluar kita baca apilah. Tengok orang bijak pandai cerdik yang reti tentang penerbangan, tentang aviation, tentang apa ni, airline punya peraturan apa semua ni. Yang tulis tu, bila kita baca kita tahu, mereka orang bidang tu. Mereka reti. Bila mereka tulis itu, menunjukkan mereka bidang tu. Kita yang tak reti apa bidang ni, kita baca, kita baca. Kita nampak begitu complicatednya dunia ni. Yang latest ni mereka keluar mai pula, mereka kata Mossad pula terlibat di dalam tragedi MH370. Mossad ni apa, tuan-tuan? Yahudi punya. CIA siapa punya? US punya. KGB siapa punya? Rusia punya. Mossad siapa punya? Yahudi punya. Dia jadilah apa tragedi di dalam dunia ni, belakang mereka tiada. Kalau tak CIA, KGB. Kalau tak KGB, Mossad. Sebab mereka melihat dunia ni macam kita tengok papan chess. Kita main chess, kita main catur tu, kita overview, kita tengok tu satu papan tu, kita tengok. Kita tengok ni, ni gajah ni nak jalan mana, kuda ni nak jalan mana, ni askar, soldier ni nak jalan ke mana, ni yang kata prime minister ni nak pergi ke mana. Kita kontrol satu board tu, kita tengok musuh duk nak serang kok mana, kita duk tengok tentera kita nak pergi kok mana. Macam mana kita tengok papan chess, macam tu depa ni, tiga-tiga badan ni, melihat dunia ni, macam tengok papan chess ni. Depa boleh hatok, buat kok tu, buat kok ni, remote control ada tangan depa. Yang kita ni duk bertengkar tahiyat nak menguat jari ke dak agak.
Ya Allah wa akbar. Yang kita ni, benda tu bukan suruh bertengkang. Benda tu suruh belajar. Kita belajar. Kita dengar hadis kata macam mana. Dengar ulama ni hurai hadis ni macam mana. Dengar ulama ni hurai macam mana. Lepas tu kita tengok hak mana yang kita rasa betul. Kita nak buat, buatlah. Kita buat, orang jangan kata apa kat kita. Dan orang nak buat lagu dia, jangan kita apa kat dia. Kita jangan duk kata apa kat dia. Pasal apa? Pasal masing-masing ada sandaran nas. Masing-masing ada huraian. Kita duk suruh mereka lapang dada. Mereka duk suruh kita lapang dada. Padahal dua-dua pun tak lapang dada. Sama aja. Mengaji, bagi faham, ambil keputusan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang Mossad, yang CIA, yang KGB, duk atong kita. Duk bagi kita jadi berceramuk. Duk bagi jadi kita ni huru-hara. Yang kita duk bincang benda-benda macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sudahlah. Kembali kepada macam mana nak jadi orang Islam ini, seperti mana orang Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan sahaja duduk atas jalan kebenaran, mereka digeruni oleh musuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak kasih ia akan orang yang buat fasid, orang yang buat rosak di atas muka bumi ini. Firman Allah, walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyiatihim wala adkhalannahum jannatin na'im wala adkhalnahum jannatin na'im. Dan jika bahawa ahli kitab, yakni Nasrani dan Yahudi itu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memelihara mereka itu daripada jadi kafir, nescaya kami ampun daripada mereka itu akan segala dosa-dosa mereka itu yang terdahulu dengan kerana beriman mereka itu. Tuhan kata, Tuhan bagi satu offer, special offer kepada Yahudi ini. Tuhan kata, kalaulah hampa ikut betul-betul Taurat yang aku turunkan hampa. Nasrani, kalau hampa betul-betul ikut Injil yang aku turunkan hampa. Kalau hampa betul-betul ikut Taurat, ikut Injil, hampa akan terima Quran. Pasal apa? Pasal dalam Taurat suruh terima Quran. Pasal dalam Injil suruh terima Quran. So Quran akan diturunkan kepada Nabi akhir zaman. Dalam Taurat dah beritahu, dalam Injil dah beritahu. Oleh kerana mereka langkau ayat tu, maka mereka tak mau Nabi Muhammad, mereka tak mau Quran. Tuhan kata, kalau hampa ikut betul-betul Taurat dan Injil yang aku buat turun, maknanya hampa terima Quran dan hampa terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersedia, Tuhan kata, ampunkan semua dosa yang hampa buat sebelum tu. Ni Tuhan punya nak suruh Yahudi dan Nasara ni suruh ikut kebenaran. Tuhan kata, kalau hampa ikut betul-betul Taurat dan Injil itu, aku akan ampunkan dosa hampa hak dulu-dulu. Hampa buatlah jahat banyak mana pun dulu, aku write off habis. Tuhan kata macam tu. Dan kami masukkan mereka itu, yakni Yahudi dan Nasara itu, ke dalam syurga yang bernama Jannatun Na'im. Bahkan Tuhan kata, kami akan pastikan syurga itu tempat hampa esok ni. Kan kita hari ni. Bila orang habang, satu kawan mati, misalnya, hantar mai teks, kata, ustaz, kawan kita sekian-sekian meninggal dunia pukul 11 pagi tadi. Kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas itu kita tulis, al-jannatu mathwa. Kita tulis, al-jannah mathwahu. Mim, tha, waw alib, ha. Mathwahu. Al-jannatu mathwah. Maksud dia apa? Mudah-mudahan syurga menjadi tempat rehat dia. Itu cara. Itu cara kita. Al-jannatu mathwah. Doa lah tu. Tu doa lah. Bila orang habaq khabar kematian,
kita disuruh dalam Quran, suruh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu doa satu dekat dia, Allahu yarhamuh misalnya. Allahu yarhamuhu. Allahu yarhamuh. Allah kasihani dia. Ataupun al-jannatu mathwah, syurga menjadi tempat rehat dia. Doa. Boleh juga macam tuan-tuan duk buat banyak-banyak tu, Allahumma afirlahu warhamhu wa'afihi wa... tu dah jadi sembahyang mayat dah yang tu. Panjang sangat. Panjang sangat. Buat rengkai-rengkai ni. Orang Arab, mereka masuk macam-macam tu. Allahu yarhamu. Allahu. Al-jannatu mathwah. Macam tu ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, walau annahum aqamut tawrah wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan jikalaulah mereka ni betul-betul ikut Taurat, betul-betul ikut Injil, dan betul-betul ikut hukum Taurat dan Injil itu, dan barang yang diturunkan kepada mereka itu daripada segala kitab, yakni Quran, daripada Tuhan mereka itu, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Tuhan kata nescaya memakan mereka itu rezeki daripada atas kepala mereka itu dan daripada bawah kaki mereka itu. Ini kinayah daripada banyaknya rezeki Tuhan akan bagi. Tuhan kata kalau hampa betul-betul ikut Taurat yang aku bagi ke hampa, kalau hampa betul-betul ikut Injil yang aku bagi ke hampa, sudah tentu hampa akan ikut Quran. Kalau hampa jadi macam tu, Tuhan kata aku janji satu benda, aku turunkan rezeki dekat hampa ni daripada langit, daripada bumi. Rezeki nanti mai mencurah-curah. Tuan-tuan percaya tak kata kalau kita betul-betul beriman dengan Tuhan, Tuhan bagi kita hidup senang? Orang tak percaya, orang takut. Dia kata kalau ikut Islam jadi macam mana? Susah orang tahu ikut Islam ni susah. Orang rumah takut macam tu. Ni nak bentangkan hudud di parlimen ni, isi kata nak sokong ke tak ke ni? Patut sokong pun payah kat ni. Dia duduk main begitu. Dia duduk main was-was. Dah kita bukan tak mau sokong, tapi kita rasa bukan time dia lagi. Kita akan sokong tapi nanti-nanti dulu. Dia duduk main dah idea ni. Idea orang-orang yang terpedaya. Idea daripada orang-orang yang goncang. 5 tahun lepas, mereka yakin. Lah ni daripada goncang. Daripada mula duk cakap dah. Duk bunyi dah macam tu. Dah betul lah, memang hukum Tuhan. Dia kata, tapi kita kena tengok prioriti. Duk baik bercakap lagi. Dulu dia marah orang bercakap macam tu. Hari ni dia bercakap macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan tuan-tuan. Kita punya keyakinan dekat Allah, daripada dulu sampai lah ni, sampai bila-bila, kita yakin. Firman Allah, minhum ummatun muqtasidah. Setengah daripada mereka itu jamaah yang adil. Nih, dalam pada Tuhan duk cerita, kata orang Yahudi ini masuk mai jumpa Nabi pura-pura beriman ke apakah, Tuhan habang kata jaga baik-baik Muhammad. Depa ni masuk pun dah kufur dah, depa keluar daripada rumah hang pun depa tetap kufur. Jaga dengan Yahudi ni. Dalam pada tu Tuhan buat sikit pengecualian. Tuhan kata apa? Minhum ummatun muqtasidah. Ada daripada kalangan Yahudi yang banyak-banyak, yang ramai-ramai itu, ada yang bagus. Ada yang berlaku adil. Ikut suruh Allah dan ikut suruh Rasul. Tiada taksir pada melakukan amalan seperti Abdullah bin Salam. Tapi tak ramai. Ramai ni tak boleh pakai. Hak bagus ni tak ramai. Tapi ada tak ada? Ada. Masalahnya nak kenai tu hak mana satu. Itu masalahnya. Nabi tak apa. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu hak mana betul, hak mana tak betul. Kita hari ni masalah, kita tak kenai. Dia tunjuk mai lembik tengkuk, mai duk sembang elok, kita tak bagus. Lepas tu ternyata kita terkena dengan depa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sekalian yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Yahudi yang akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti siapa? Abdullah bin Salam. Kita dah cerita dah Abdullah bin Salam di masjid ni banyak kali dah. Firman Allah, wa kathirum minhum sa'a ma ya'malun.
Akan tetapi kebanyakan daripada mereka itu adalah sejahat-jahat barang yang berbuat amalan mereka itu tidak menurut hukum. Tapi Tuhan lagi sekali kunci. Tuhan kata apa? Tapi hak ramainya jahat. Tuhan kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul. Wahai rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dah habis dah cerita Yahudi semua habis. Dia nak mai pula cerita apa? Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah. Nabi disuruh sampaikan dakwah dia. Jalan. Nak ikut seorang ke, nak ikut 5 orang ke, nak ikut sampai 5,000 orang ke apa, itu bukan kerja Nabi. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad jalan kerja. Nabi sampaikan risalah Allah. Firman Allah, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan olehmu. Wahai Muhammad, sampaikan olehmu sekalian barang yang diturunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau. Allah kata dekat Nabi, apa aku habangkan hang, pi habang kau orang. Quran dok ada 30 juzuk, dalam Quran dok ada 100 lebih surah, dalam Quran dok ada 6,000 lebih ayat tu, semua tu pi bagi tahu, jangan ada yang tak abang. Jangan ada satu benda simpan dalam poket atas, tak mau abang, tak boleh. Habang semua. Dia tak sama dengan orang nak ajak orang masak. Dia satu pandari bagus mia, tukang masak. Bagus mia. Bila ada orang nak main belajar dekat dia, dia bagi 95% aja. 5 lagi dia simpan poket atas dia. Jadi bila kawan tu masak, duk tak dapat macam dia mia masak. Jadi dia duk jadi champion situ lah. Pasal apa? Pasal hak 5 tu dia simpan poket atas dia. Kan? Jadi kawan hak duk belajar ni, belajar sampai 2-3 tahun dah duk belajar masak dekat dia, duk tak dapat juga. Duk tanya dia. Dia kata, apa? Apa ni yang tak bagi kat saya lagi ni, yang saya tak boleh dapat? Dia lagu buat, lagu macam tak mau abang, lagu dia buat angguk-angguk bagi kawan ni. Jadi, saat lagi dia pergi cekak apa kat satu, dia beralih balik kiri, dia buat mumi-mumi-mumi-mumi baca. Lepas tu dia pergi buhlam. Kau tu kata yang tu kah? Tak abang kata yang tu kah? Tak apa, satu hari aku abang lah. Orang pergi tanya dia ni, tukang pandai masak ni, kata dia, pakcik yang duk apa baca apa tu? Tak ada apa, aku bismillah ya, dia kata. Habis? Sajalah. Mana boleh bagi habis, kata. Aku tak boleh cari makan. Islam tak macam tu. Islam kita tahu 10, kita kena habangkan orang 10. Kita tahu satu buku, kita kena habangkan orang satu buku. Sebab apa? Sebab ilmu Allah tak boleh sorok. Tak boleh simpan, tak boleh sembunyi, tak boleh buat hak milik kita seorang. Sebaliknya, kena sampai. Pasal apa? Pasal Allah sebut dalam ayat 67 surah Al-Ma'idah, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan olehmu semua yang aku turunkan kepada engkau. Sampaikan semua. Dan jangan engkau sembunyikan suatu pun kerana takut kena kejahatan kafir Yahudi, Nasrani ataupun musyrikin Arab. Oh, jangan takut. Kata, oh, yang ni tak boleh abang, yang ni kalau abang mampu. Takut. Sedangkan itu perintah Allah. Tak wani abang. Pasal apa? Takut implikasi. Takut kesan daripada dia abang tu, dia nanti kena apa-apa. Dia takut macam tu. Wa illam taf'al, dan jika tiada engkau perbuat, yakni tak persampaikan sekalian yang diturunkan kepada engkau, fama ballaghta risalatah, maka tiadalah engkau persampaikan risalahnya, kerana sembunyikan setengah ayat sama macam sembunyikan kesemuanya. Tu dia. Kalau kita habang sikit, tak habang sikit, sama macam tak habang langsung. Tuhan punya disiplin dalam ilmu agama, dia suruh habang semua. Kalau ada duk simpan sikit, hang macam tak habang apa. Dia macam tu. Wallahu ya'simuka minan nas. Oh, ni ayat ni dia ada cerita ni. Ni. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah Subhanahu wa taala itu pelihara ia akan engkau, wahai Muhammad, daripada jahat manusia. Oh. Bila turun ayat ni,
bila turun ayat ni, kerja mengawal rumah Nabi diberhentikan. Tuan-tuan, kalau hari ni tuan-tuan pi Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Raudhah. Ha, tahu Raudhah? Apa dia? Raudhah ni? Raudhah ni makna dia taman. Hadis Nabi kata, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Wal minbari ala haudhi. Wa minbari ala haudhi." Nabi kata, di antara rumah aku, hak kubur Nabi lah ni, dengan mimbar aku, mimbar khutbah ni, raudhah min riyadil jannah. Itu taman daripada taman syurga Allah. Wa minbari, dan mimbar aku ni, ala haudhi. Di hari akhirat esok, dia akan ada di sebelah telaga aku. Hak cerita daripada rumah Nabi sampai mimbar Nabi, raudhah, yang itu semua kita faham lah. Sejak bila kita faham? Sejak kita cerdik, kita faham lah. Tapi yang kata mimbar aku akan ada di tepi haudhi, di tepi telaga aku, kolam aku ni, maksud dia apa? Jumhur ulama kata, maksud hadis tu ialah mimbar Nabi tu, hak Nabi duk guna masa hayat dia tu, akan dibangunkan semula dan diletakkan di tepi kolam Nabi di hari akhirat esok. Tuan-tuan kalau boleh baca Arab, tuan-tuan boleh baca satu buku, Tarikh Al-Mimbar. Cerita mimbar saja ada satu buku. Cerita mimbar Nabi saja satu buku. Mimbar hak dok dulu bukan mimbar Nabi. Itu dah dibuat kemudian dah. Mimbar Nabi dulu ni, tuan-tuan, asal-asal Nabi khutbah tahu mana? Nabi khutbah dekat mihrab Nabi tu. Hari ni kalau tuan-tuan pi raudhah tu, dekat penyuruh belah kanan depan tu ada satu mihrab. Mihrab Nabi. Berkembang dengan mihrab Nabi tu ada satu tiang. Dia berkembang. Dia duduk melekat di mimbar Nabi, di mihrab Nabi tu berkembang. Tiang tu dia panggil tiang ataupun ustuanah. Dia panggil dalam bahasa Arab, ustuanah mukhalaqah. Tiang wangi dia panggil. Apa cerita tiang wangi ni? Apa cerita dia? Cerita dia, Di situlah letaknya batang kurma yang Nabi dulu dia khutbah, dia duduk sandak di batang kurma tu. Tu tempat dulunya batang kurma yang Nabi duduk guna buat bersandak waktu khutbah tu. Tempat tu ditanda dengan satu tiang. Tiang tu adalah tiang yang duduk melekat berdempet dengan mihrab Nabi. Dia panggil ustuana mukhallaqah. Dia panggil tiang wangi. Pasal apa panggil tiang wangi? Wangi ke tiang tu? Ha, ni bulan 12 ni pergi satu macamnya duk cum tiang tu pula. Dah dulu dipanggil ustuana mukhallaqah, tiang wangi, masa batang kurma dulu ni, oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam duk khutbah duk sandang tiang tu. Bila mai satu perempuan tukang kayu, perempuan, dia offer dekat Nabi, dia nak buat mimbar tiga anak tangga. Nabi tanya dia nak buat apa. Dia kata senang, bila tuan baca khutbah, tuan boleh duduk atas tempat tinggi, daripada jauh orang boleh. Nabi setuju. Maka dibuat satu mimbar, itu mimbar pertama yang Nabi guna. Satu mimbar tiga anak tangga. Nabi khutbah di anak tangga ketiga. Bila wafat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, dalam cerita yang kata Tarikh Mimbar tadi ni ada cerita benda ni. Abu Bakar As-Siddiq dia duduk di anak tangga kedua. Mai Umar bin Al-Khattab dia duduk di anak tangga satu. Pasal apa tu dia duduk turun anak tangga tu? Pasal apa? Pasal hormat. Oleh kerana Nabi duduk di anak tangga ketiga, Abu Bakar rasa dia tak layak nak pergi duduk sama tangga dengan Nabi. Dia duduk tangga nombor dua. Pasal besarnya hormat dia kepada Nabi. Bukan dia tak mau ikut sunnah Nabi tak. Besarnya dia hormat kepada Nabi ni. Dia duduk. Mai Umar, Umar besarnya hormat dia kepada Nabi dan kepada Abu Bakar sebagai sahabat senior Nabi. Dia duduk tangga nombor satu. Bila wafat Umar, naik Osman bin Affan. Osman duduk di tangga nombor satu juga. Kalau dia duduk tiang lantai, mimbar tu angkat pergi ke lembang lah.
Dia duduk di tangga nombor satu juga. Tapi kemudiannya, Osman naik di tangga nombor tiga. Pasal apa? Pasal orang Islam ramai pada masa itu. Bila duduk di tangga bawah, orang belakang tak nampak. Macam kita mengajar masjid ni. Kalau saya ni kunung-kunung nak tunjuk warak, tak mau duduk atas bangku, saya pergi duduk bersila atas lantai, boleh juga. Walaupun lenguh kaki sikit. Orang tua-tua duduk lama lagi lenguh kaki. Kan? Orang belakang marah. Ha? Marahlah. Bukan daripada nak tengok Ustaz Samsuri ni handsome apa, dah. Tapi bila tengok nampak ni lain dengan tak nampak. Bila bercakap kening naik tu, dia punya kening sudah naik. Nak tengok yang tu. Daripada duduk dengar suara. Jadi dia kata, tak payah mai duduk di rumah dengan radio, sudahlah. Dia kata, mai tu pasal nak visualize, pasal nak tengok. Bila dia tekan satu-satu cerita, mata jegel, muka naik merah, kening melentik macam Bruce Lee tu, hantu nak tengok tu. Jadi apabila Osman duduk di tangga bawah, orang belakang tak nampak, mereka pun pergi request kat dia. Mereka kata, ya Amiral Mu'minin, tak bolehkah duduk di atas sikit? Dia ni pun fikir tak kena. Pasal apa? Pasal dia rapat dengan Nabi. Pasal apa kata dia rapat dengan Nabi? Dia menantu Nabi. Dia menantu macam mana? Dia menikah dua orang anak Nabi. Dia menikah seorang, meninggal dia menikah seorang lagi anak Nabi. Dua anak Nabi isteri dia. Jadi bukan dia tak hormat kepada Nabi, tapi atas maslahah. Dia panggil atas kepentingan awam pada masa tu. Dia naik duduk di tangga nombor tiga balik. Tapi mimbar tu oleh kerana dimakan masa, akhirnya dia reput. Dan katanya, setengah riwayat kata, kayu-kayu mimbar hak zaman Nabi guna dulu ditanam di bawah tapak mimbar yang ada hari ini. Pohon kurma hak Nabi guna dulu pun, yang apabila Nabi pindah guna mimbar tiga anak tangga, pohon kurma bunyi keriau. Bunyi keriau macam anak unta. Semua orang dalam masjid pakai duk cari ni unta siapa lepas masuk maiduk keriau. Tengok Nabi turun daripada mimbar baru ni, Nabi pergi dekat batang kurma tu pegang. Ni yang kata mukjizat. Nabi pergi pegang. Nabi kata dekat dia, apa yang hang mau? Kalau hang mau kembali menjadi pohon kurma, aku minta kepada Allah. Ataupun kau mau kekal sebagai batang kurma yang macam ni, engkau akan bersama dengan aku di dalam syurga. Nabi pun bercakap. Kalau saya Nabi bercakap dekat apa kali ni, tak ada ni merepen. Nabi SAW, mukjizat Allah bagi dekat dia. Batang kurma pilih untuk kekal macam tu. Dengan syarat dia dengan Nabi dalam syurga. Semua adalah hadis, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan duk kata ni apa duk main cerita, mengarut pelik. Mengarut apa? Setakat batang kurma bercakap ini tak ada apa. Sap-sap sui. Mu'jizat Nabi SAW sampai belah bulan. Ini cerita kurma. Pokok kurma bercakap ni nak pergi buah hingang. Apa nak buat ramai apa? Bulan. Nabi isyarat dengan tangan. Terbelah dua. Turun bulan tu. Duk apit bukit, turun. Duk belah ni sebelah, belah ni sebelah. Lepas tu naik cantum balik. Berlaku pada zaman Nabi SAW sebagai mu'jizat Nabi SAW. Itu sebab heran apabila orang Arab yang hidup pada zaman tu pilih untuk tak beriman dengan Nabi, heran. Pasal apa? Allah tunjuk bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sampai macam tu sekali. Allah tunjuk, tak beriman juga lagi, oh teruk sungguh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, tiang hadup berdempet dengan mihrab Nabi itu, dia panggil ustuwana mukhalaqah. Tiang wangi. Pasal apa? Pasal masa zaman dia batang kurma dulu ni, sahabat-sahabat Nabi piduk lumuk wangi-wangian di tiang itu. Zaman tu lah tak ada. Maka kekal dipanggil tapak tempat batang kurma tu dijadikan tiang. Dan dinamakan dia tiang mukhalaqah, tiang wangi. Kita duk pi umrah berapa kali dah, kita duk pi Madinah berapa kali dah, kita tak pernah ambil tahu sejarah-sejarah yang ada di dalam Masjid Nabawi tu. Okey.
Nih hadiahnya abang ayat wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala itu memelihara ia akan Nabi Muhammad daripada jahat manusia. Pasal apa? Pasal masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah tiap-tiap hari siang malam sahabat-sahabat buat giliang pi duk tunggu tepi rumah Nabi tu, hak makam Nabi itu, depa pi duk tunggu. Tang mana pos? Pos bukan pejabat pos. Pos pengawal keselamatan duduk tu tang mana? Kalau tuan-tuan pi hari ni raudhah. Okey, kita menghadap kiblat. Raudhah pas lagi. Belah kiri ada tiga tiang duk berdempek lekat dengan makam Nabi. Pasal anda? Ih, patut saya mau bawa jenis-jenis teknologi tunjuk gambar apa sikit kan. Baru nampak. Tapi orang yang pernah pergi nampak. Masuk dalam raudhah tu menghadap kiblat, belah kiri makam Nabi. Ada tiga batang tiang duk melekat di dinding makam Nabi itu. Ada tiga tiang. Okey, tiga tiang. Tiang hak depan sekali itu dia panggil tiang sarir. Tiang sarir, sin ro ya ro. Sarir. Sarir ni maksud dia apa? Maksud dia pangkin tidur. Pangkin tempat tidur. Sarir. Pasal apa? Pasal di situlah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf. Dia ada satu tikam buat daripada pelepah kurma. Nabi letak di situ. Yang kita duk baca hadis Nabi iktikaf dalam masjid, Aisyah tolong sikat rambut dia. Hadis kita biasa baca di masjid Abdullah Fahim bab iktikaf dulu ni. Kan? Nabi ulung kepala dia daripada dalam masjid, ulung kepala keluar. Keluar tu maksud dia apa? Rumah dia lah, kembang tu. Aisyah tolong sikat rambut Nabi. Di situlah insiden ataupun kejadian sisir rambut Nabi waktu itikaf berlaku. Tiang itu dinamakan tiang sarir. Ambil sempena Nabi letak tempat tidur dia yang dibuat daripada pelepah tamar. Yang kedua, yang duduk melekat dinding tiga tiang tu, depan sekali tiang sarir. Yang kedua, di situlah pos kawalan. Pos kawalan. Dinamakan tiang itu tiang haras. Ha, ha kecil. Ha, ro, sin. Haras. Ataupun dipanggil tiang muharris. Maksudnya tiang pengawal. Dia penjaga rumah Nabi. Pasal apa? Pasal tak tahu siapa yang berniat jahat nak main buat apa dekat Nabi. Tuan-tuan, jangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini, Imam Masjidil Haram dengan Imam Masjid Nabawi sentiasa ada pihak cuba nak bunuh. Masuk YouTube, tuan-tuan type. Cubaan bunuh Imam Masjid Nabawi. Dia tunjuk gambar tu. Syekh ni main daripada, ini bukan cerita masjid negara. Ini cerita Masjid Nabawi. Tapi kejadian dia lebih kurang macam tu lah. No, main daripada belakang no, dia redah orang ni dalam saf ni, dia redah orang, dia nak pergi tikam. Itu sebab kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, imam semayang, polis tak semayang. Walaupun semayang Jumaat ada 6 orang, 8 orang lah, dia tambah lagi pasal cubaan nak bunuh ni duk jadi banyak kali. Dulu 4 orang ya, 6 orang lah, ramai lagi duk jaga. Kalau Syekh Sudais duduk atas mimbar khutbah Jumaat tu, keliling mimbar tu penuh polis. Tu dia janggut rempung semua bagus. Mau duduk tunggu. Tapi pakai sunglass lah. Kan? Pasal apa? Pasal ada. Dalam ramai-ramai tu, tau-tau meluru keluar bawa pisau pergi luar tu. Itulah zaman Nabi SAW lebih lagi. Maka tiang tu, kalau yang duduk melekat di dinding kubur Nabi itu, hadapan tiang sarir. Yang kedua tu tiang pengawal. Tiang haras. Juga dipanggil dengan nama tiang Ali. Pasal apa? Pasal dalam ramai-ramai sahabat yang duduk jaga tu pos keselamatan rumah Nabi itu, Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah orang yang paling kerap mengambil giliran jaga rumah Nabi. Sehinggalah turun ni ayat yang kita baca ni, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala
pelihara engkau wahai Muhammad daripada jahat manusia. Bila turun ayat ni, Nabi keluar daripada rumah dia, mai habaq dekat sahabat hadu berkawal di tepi rumah dia. Nabi kata apa? Allah sudah turun ayat, Allah kata, Allah jaga aku daripada jahat manusia. Hampa pi balik, Nabi kata, tak payah jaga dah. Ha, ni cerita tiang haras ni, dia main ni ayat ni, cerita ayat ni, ayat surah Al-Ma'idah ayat 67 ni, dia berkaitan dengan cerita tu. Dan lagi satu tiang hak berdempek di belakang tu, dia panggil tiang wufud. Wufud, waw fa waw dal, wufud maksudnya delegation. Bila ada perwakilan daripada negara-negara luar main nak jumpa Nabi, ha, jumpa di situ lah. Sebab zaman tu tak ada lagi Putrajaya ni. Semua apa cerita duk main dalam masjid pas lagi tu lah. Mainlah hang daripada negara mana ke apakah, jumpa tepi tiang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau nak cerita segala tiang ada dalam masjid tu, sambung kuliah subuh esok pula. Nak cerita. Dia bukan ada istimewa apa. Tak ada. Jangan sekali tuan-tuan dengar-dengar macam ni, bulan 12 ni terkam pi umrah, satu macam yang duduk peluk tiang tu, lagu duduk empat pipi kanan, pipi kiri, lagu duduk kis tiang tu daripada atas sampai bawah, pergi duduk buat kerja lagu tu, kena cekup dengan polis Saudi, pergi duduk abang Samsuri, 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 Malaysia, Malaysia, Samsuri. Ah, jangan. Itu semua cerita. Tiang-tiang tu menjadi tanda bahawa dulu ada satu cerita berlaku di situ. Tidak ada apa-apa. Kecuali dia ada satu tiang, dia panggil tiang Aisyah. Tiang Aisyah. Tiang Aisyah ni tang mana tuan-tuan? Kalau kita menghadap raudhah, menghadap arah kiblat. Hak tadi tiga tadi, hak dua berdempek di makam Nabi tu, hak depan tadi, tiang apa nama tadi? Hak kita kata depan tadi? Lupa dah itu. Aku cerita buat penat saja. Tiang Sarir. Tiang tempat Nabi tu. Tidur, dua landing, dua rest, dua iktikaf. Tiang Sarir. Sederet dengan tiang Sarir tu yang ketiga. Tiang Sarir, lepas tu ada satu tiang, dia panggil tiang Abu Lubabah. Lepas tu yang ketiga, dia panggil tiang Aisyah. Yang ni ada dicatatkan oleh Imam At-Tabrani. Kalau kita menghadap arah kiblat daripada tiang Sarir hak depan, hak dua berdempek depan sekali tu, first, second, itu dia panggil tiang Aisyah. Kalau tuan-tuan pening, tuan-tuan pergi sana tengok di atas. Di atas tu, dekat dengan bim tu, dia ada tulis. Hadhihi ustuwana Aisyah. Dia ada tulis, dia ukir di batu tu. Ini tiang Aisyah, dia tulis. Ada orang pergi umrah, masuk dengan baru ni pergi sebelah kali dah. Dia tak nak tengok benda tu pun. Dan pergi tengok. Oh, dia tulis. Hadhihi ustuwana Aisyah. Ini tiang Aisyah. Imam At-Tabrani dalam riwayat dia dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, dia ada cerita tentang tiang Aisyah ini. Dia bawa main satu hadis daripada Aisyah. Dia kata Nabi SAW ada sebut. Nabi kata dalam masjid aku ada satu tempat. Ada satu spot. Ada satu tempat. Kalau manusia tahu kelebihan tempat itu, manusia sanggup cabut undi untuk nak duduk tuan tu. Nabi sebut macam tu. Nabi tak habang tang mana, Nabi wafat. Jadi sahabat-sahabat ni yang jenis mencari, yang jenis memburu kelebihan ini, bila dengar cerita duk tergantung ni, ay. Bila wafat Nabi SAW, dia pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Depa kata Aisyah, yang Nabi sebut ni, Nabi kata dalam masjid dia ni, dalam masjid Nabi ni, ada satu tempat, ada satu spot, yang siapa tahu kelebihan tempat tu, dia sanggup cabut undi untuk nak duduk tentu. Tang mana tempat tu? Depa tanya Aisyah. Aisyah satu macam yang tak jawab. Dia buat tak mau jawab. Barah depa. Hai. Kan kau agama ni apa benda pun bodoh. Abang hang aku duk buat tak mau abang kat kami macam tu. Tapi sahabat duk usyar tengok. Aisyah radhiyallahu anha lepas tu dia bisik sesuatu ke anak menakan dia. Urwah bin Zubair.
Dia bisik dekat anak menakan dia. Urwah ni adik siapa tuan-tuan? Adik Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, anak menakan dia. Tapi dia ambil buat anak angkat dia. Adik kepada Abdullah bin Zubair ni nama Urwah bin Zubair. Dia ni satu orang yang alim besar Madinah. Madinah pada masa tu ada 7 orang alim. Dia salah seorang. Urwah bin Zubair. Aisyah bisik apa tu kat dia. Start pada tu, Urwah duk piduk tuan tu ya. Sahabat lain sudah duk usyar tengok. Apa petik jari. Kata kalau macam tu, inilah tempat yang Nabi sebut dalam hadis. Kata ada satu tempat dalam masjid ni. Kalau siapa tahu kelebihan dia, dia sanggup cabut undi untuk duduk tuan tu. Bila tanya Aisyah, Aisyah tak mau abang, Aisyah abang kan anak menakan dia. Anak menakan dia lepas pada Aisyah abang tu, dia apa cerita pun dia nak pergi duduk tuan tu. Maka, dalam apa nama, Al-Mu'jam Al-Awsat, Imam At-Tabrani kata, disitulah yang dikatakan Ustuwanah Aisyah adalah tempat yang istimewa itu. Cuma siapa yang bila sampai di sana, jangan piduk peluk tiang tu. Pismayang. Berdekatan dengan tiang itu. Dia beritahu macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak cerita cerita Abu Lubabah tak abang lagi. Cerita Abu Lubabah kan. Banyak. Jadi tuan-tuan kalau sampai di Madinah ni. Kalau tuan-tuan sampai dalam keadaan tuan-tuan tahu ni. Benda-benda yang historical. Benda-benda sejarah yang bukan sejarah sembang kosong. Sejarah yang ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lepaskan benda-benda ni supaya ziarah kita ke Madinah itu betul-betul memberi satu impact dekat jiwa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So turun ayat tadi, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala pelihara akan dikau wahai Muhammad daripada jahat manusia. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang duk menjaga dia malam-malam sehinggalah turun ayat tadi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah sekalian kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pelihara aku. Nabi kata tak payah hangpa tak payah tunggu dah kerana Allah Subhanahu wa taala pelihara aku. Inna Allah la yahdil qaumal kafirin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beri petunjuk ya kepada segala orang kafir. Petunjuk kepada agama yang betul. Kalau orang tu kapiang dan tidak tunjuk dia nak ambil tahu pasal agama, Allah tak akan bagi petunjuk dekat dia. Allah bagi kepada orang yang ada tunjuk minat nak ambil tahu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Gangster besar Mekah dulu, gangster besar Mekah dulu. Tapi dia tunjuk sikit minat dia. Apabila dia pergi rumah adik dia dah masuk Islam. Dengan adik ipang dia dah masuk Islam, duk baca Quran surah Taha. Dia pergi tanya adik dia buat apa, dia bagi penampak sebiji. Lepas tu dia nak pergi cari Nabi. Nak pergi cari Nabi itu sebab dia nak further information daripada Nabi. Oleh kerana dia tunjuk sikit minat macam tu, Allah buka. Allah bagi dia, dia jadi orang Islam. Semua orang tak sangka Umar nak jadi orang Islam. Dia bukan sahaja jadi orang Islam, dia jadi orang Islam yang kanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkorban untuk Islam. Allah yang tahu banyak mana pengorbanan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu alam. Kita berhenti tentu, lepas ini kita masuk qul ya ahlal kitab. Kata olehmu wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Tak mahu tuan-tuan, atas ketidakselesaan batuk dia ni. Batuk-batuk mau duk cancel kuliah malam ni. Batuk, batuk teruk tadi nak main tadi, dia batuk sampai bergoncang dada. Kan? Duk nampak sayup, sayup dah Taman Brown ni. Kan? Tapi, gagah main juga jadi macam ni lah. Cakap batuk, saya tak selesa, tuan-tuan pun tak selesa. Jadi minta maaf lah. Wallahu'alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr illa al insana illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.